Berikut adalah hasil semifinal IFIL Slovenia Lining Open 2024. Di semifinal ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Prambitan berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Brian Jeremy Goating, M. Fazrik Muhammad Razif, dengan skor 28-26, 20-22, dan 23-21, dalam durasi 1 jam 2 menit. Muhammad Al-Farizi, Nicolaus Joaquin, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyohutomo, dengan skor 19-21, 23-21, dan 21-13, dalam durasi 54 menit. Di babak final, Muhammad Al-Farizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Prambitan. Di semifinal tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo berhasil mengalahkan pemain India, Aryaman Tandon, dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-18, dalam durasi 56 menit. Di semifinal ganda campuran, Amri Syahnawi, Indah Cahya Sari Jamil, berhasil mengalahkan pasangan Inggris, Brandon Zihao Yap, Abigail Harris, dengan skor 21-11, dan 21-18, dalam durasi 28 menit. Feral Yustin Mulia, Priscila Venus Elsadai, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Lauhan Chen, Norakilah Maisarah, dengan skor 21-17, dan 21-14, dalam durasi 28 menit. Di babak final, Feral Priscila akan melawan Amri Indah. Di semifinal ganda putri, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, berhasil melaju ke final, setelah lawannya, Arlia Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, memutuskan untuk retired saat kedudukan skor di game pertama, 12-12. Di semifinal tunggal putri, Deswanti Hujansi Nur Tertiati harus kalah dari pemain India, Raksita Sri Santosh Ramrai, dengan skor 9-21 dan 7-21 dalam durasi 31 menit.